Mungkin kalian sudah sering mendengar nama burung yang satu ini. Jalak Bali atau dengan nama Latin Leucopsar rothschildi adalah spesies burung endemik Indonesia yang hanya bisa dijumpai di Pulau Bali dan banyak ditemukan di kawasan hutan bagian barat pulau ini. Burung ini memiliki bulu dengan warna putih bersih dan sang jantan sendiri memiliki jambul di kepalanya dengan beberapa helai bulu berwarna putih. Jalak Bali biasanya memiliki aktivitas harian yang sama, yaitu saat matahari terbit. Mereka akan mulai terbang secara berkelompok menuju tempat makan dan minum. Dan mereka akan kembali menuju tempat beristirahat di dalam lubang-lubang pohon sebelum matahari terbenam. Kicauan jalak Bali memiliki suara yang khas berupa campuran siul yang memiliki jeda nada beberapa saat dan juga suara lengkingan. Sayangnya, populasi burung ini semakin terancam dan menuju kepunahan dikarenakan semakin tergerusnya habitat alami mereka dan perburuan liar. Menurut laporan pada tahun 2021, masih terdapat 397 jalak Bali yang terdata di kawasan Taman Nasional Bali Barat.